Kau buat pukul aku, Mak. Ha? Berani kau datang sini kacau bini aku? Mak, relax, Mak. Relax. Aku tak ada niat jahat, Mak. Niat aku baik ni. Aku biar aku terangkan engkau. Biar aku terangkan engkau. Ha? Aku datang niat baik ni. Tolonglah. Tolong dengar apa aku nak cakap. Sayang. Sayang, buka pintu ni, sayang. Abang dah balik, sayang. Sayang. Tolong. Tolong jangan bagi dia apa-apa ke saya. Tolong! Sayang, sayang. Jangan takut, sayang. Dia tak berani buat apa, sayang. Abang ada kat luar ni, sayang. Sayang, buka pintu, sayang. Kesini kau. Duduk. Kau nak apa datang rumah aku? Bang. Sumpah, bang. Aku datang ni berniat baik. Aku tak ada niat jahat pun. Aku tak ada niat pun nak buat tak senonoh dekat dia. Habis tu? Aku datang ni, aku nak minta maaf kat dia. Aku betul-betul menyesal dengan apa yang aku dah buat dekat dia sebelum ni. Kau tahu tak, hidup aku tak tenteram. Selagi dia tak maafkan aku, bang, kau tolonglah. Kau tolonglah pujuk dia. Bagi aku jumpa dia, aku nak sujud kaki dia. Zack, kalau kau nak bersujud, Zack, kau sujud pada Allah, Zack. Kau bertaubat pada Allah. Aku tak rasa sekarang ni masih yang sesuai untuk jumpa dia. Aku tahu. Tapi aku tak puas. Aku tak puas lagi aku tak dapat minta maaf dekat dia. Bang, kau tolonglah, bang. Tolonglah. Sekali je aku cepat jumpa dia pun jadilah. Susah aku nak cakap dengan kau, Zack. Tapi lepas kau jumpa dia hari tu, kau tahu tak dia tertekan. Emosi dia tak stabil, Zack. Aku tak rasa pun kalau kau nak jumpa dia sekarang, dia bersedia nak jumpa kau. Dan aku baliklah.